Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Karena di luar masih banyak virus berbahaya, sementara anak-anak belajar dengan ayah bunda di rumah terlebih dahulu ya. Tapi tetap semangat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang duduk yang rapi ya. Kita mulai kegiatan hari ini. Yuk, coba mana tangannya? Coba perlihatkan kepada ibu guru. Sudah siap kan? Tirukan bu guru ya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, ha ha. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, kulipat bersama-sama. Lalu kita berdoa, 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 mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Melalui video pembelajaran ini, ibu guru akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang tema diri sendiri dan subtema panca indera. Ada yang tahu apa itu panca indera? Panca indera itu ada lima. Yang pertama, mata. Tulisannya M dan A bacanya ma. T dan A bacanya ta. Dibaca mata. Mata adalah indera penglihatan. Dengan mata, kita bisa melihat berbagai macam warna. Kita bisa melihat ayah dan bunda. Kita bisa melihat pemandangan alam. Dan juga kita bisa melihat berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mata kita ditutup? Kira-kira kita bisa melihat tidak? Apa jadinya kalau kita tidak bisa melihat? Semua gelap dalam pandangan. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki mata yang sehat. Panca indera yang kedua, yakni hidung. Hidung adalah panca indera penciuman. Tulisan hidung, H dan I bacanya hi. D dan U bacanya du. NG dibaca eng. Kita baca dari depan ya bersama-sama. Hidung. Kalau hidung kita tutup, kita tidak akan bisa bernafas. Jadi fungsi dari hidung, mencium bunga, mencium masakan bunda yang lezat, mencium bau busuk dari sampah. Panca indera yang ketiga adalah telinga. Tulisannya adalah T dan E bacanya te. L dan I bacanya li. NG bacanya ang. Ditambah A bacanya nga. Kita baca dari depan. Telinga.
Telinga adalah indera pendengaran. Kita memiliki dua telinga. Kita hitung ya. Satu, dua. Dengan telinga, kita bisa mendengar suara azan berkumandang. Dengan telinga, kita bisa mendengar suara musik. Dengan telinga, kita bisa mendengar suara binatang, kucing, bebek, dan masih banyak suara dan bunyi yang lain. Panca indera yang keempat, yakni lidah. Coba kalian julurkan lidahnya. Lidah tulisannya adalah L dan I bacanya li. D dan A bacanya da. Ada tambahan H bacanya da. Dibaca dari depan, lidah. Yuk kita menyanyikan lagu rasa-rasa ya. Apa rasa gula? Rasa gula manis. Apa rasa garam? Rasa garam asin. Apa rasa cabe? Rasa cabe pedas. Apa rasa cuka? Rasa cuka asam. Panca indera yang kelima adalah kulit. Tulisannya adalah K dan U bacanya ku. L dan I bacanya li. Ditambah T bacanya lit. Dari depan kita baca kulit. Kulit adalah indera peraba. Meraba panas, dingin. Meraba merasakan sakit kalau dicubit. Au! Meraba benda-benda tajam seperti pisau, jarum, gunting. Anak-anak jangan mainan benda tajam ya, kalau tanpa pendampingan orang tua. Nah, setelah kalian tadi belajar tentang panca indera, sekarang Bu Guru akan bertanya pada kalian. Panca indera untuk mengecap rasa apa yo? Iya betul, lidah. Panca indera untuk membedakan bau dan harum? Apa? Ayo. Iya betul, hidung. Nah anak-anak, demikian tadi belajar kita pada hari ini. Baiklah anak-anak hebat, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.